Wan, parah banget deh sekarang teknologi canggih-canggih banget. Ya, gitulah ya. Namanya juga orang nggak pernah puas. Masa ya, kemarin tuh aku lagi lihat iklan kan tentang sepatu. Tiba-tiba ada berita dong tentang Jordania. Seru nggak sih? Ya makanya, kamu kalau sekarang, kalau ngomong hati-hati. Karena kan cuma diri doang yang bertelinga. Bener sih. Ini makanannya datang, Nan. Eh ya, makasih, Pak. Pak, itu si Pak Mike mana kok nggak kelihatan? Biasanya kan kalian jogging bareng. Mike udah nyerah, Non. Nyerah gimana? Nggak mau diet lagi. Kok ngambek di tengah-tengah jalan gitu sih? Yaudah, nanti kita omongin lagi deh. Tuh kan, lihat aja kelakuannya. Pasti nanti ada aja kejutannya lagi. Bangkait, 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 pulang, pulang, anakmu. Dicari Non Mila lu. Pasti lo bilang ya, gue gak mau date lagi. Iya, tadi dia nanyain lo duluan. Tahu sendiri, gue gak bisa bohong. Iya, iya. Obesitas dapat menyebabkan penyakit komplikasi. Salah satunya penyakit jantung hingga kanker. Ih, apaan tuh? Gaya hidup yang tidak baik dapat menimbulkan obesitas. Kelebihan makan, terlalu sering makan makanan berminyak dan berlemak. Bisa gitu. Non, Mike masih keluar sebentar. Ah, kok keluar? Kan aku mau pergi sama dia berdua. Katanya lagi beli sayur. Sayur? Ah, ini nih orangnya nih. Maaf, Non. Tadi sih kelasnya bentar. Tumben beli itu sayur. Iya, janji deh. Gak mau kebiar lagi. Tuh kan, baru juga dibilang. Gara-garanya? Tadi dapat iklan serem, Non. Yang begitu. Udah deh, Pak. Mulai sekarang udah terserah Bapak. Bapak mau berhenti diet, kek. Mau berhenti olahraga, mau mogok makan seminggu. Udah, terserah Bapak. Saya udah capek. Udah, biarin aja. Pak, kalau dia diet dan niat, dan setengah-setengah kayak gitu. Tuh, dengerin. Lu juga. Iya, Non. Maaf ya. Janji deh, gak mau berbiar lagi. Udah gini aja terus sampai lele berevolusi. Pasti nanti ada aja deh kelanjutannya.